Perang Rusia-Ukraina yang tengah berkecamuk bisa mempercepat kehancuran stasiun ruang angkasa internasional. Apalagi Badan Antariksa Negara Rusia, Roscosmos, berencana meninggalkan stasiun ruang angkasa internasional lebih cepat setelah tahun 2024. Itu bukan hanya berarti perhentian pengoperasian fasilitas penting Rusia di ISS, tetapi juga berdampak pada pergantian operator ISS secara keseluruhan. Sebab, Roscosmos punya peran penting untuk menjaga agar ISS tetap terbang di luar angkasa. Rusia bertanggung jawab untuk menjaga stasiun tetap bertahan dan pada ketinggian yang diinginkan. Rusia berperan menembakkan pendorong ke pesawat ruang angkasa Progress yang berlabuh sehingga stasiun ruang angkasa internasional bisa tetap mengorbit. Kepala Roscosmos Dmitry Rogozin telah memperingatkan konsekuensi meninggalkan ISS tanpa sarana untuk tetap bertahan. Jika solusi dapat ditemukan, mungkin juga tidak ada gunanya menjaga ISS terbang tanpa Rusia, setidaknya secara finansial. Kami harus menginvestasikan banyak uang tambahan untuk mewujudkannya, apalagi ISS dibangun tidak pernah dimaksudkan untuk dihancurkan, ungkap Brian Weden, peneliti luar angkasa di Skur World Foundation. Jika keadaan tidak tenang, itu bisa berarti the orbit stasiun luar angkasa internasional bisa terjadi lebih cepat dari yang direncanakan. Apalagi perang di Ukraina yang melibatkan Rusia belum menunjukkan tanda segera mereda dalam waktu dekat. Padahal Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA sebelumnya berencana mengakhiri operasional stasiun luar angkasa internasional pada tahun 2031. Kemudian seluruh stasiun luar angkasa internasional dijatuhkan ke bumi secara perlahan-lahan. Sesuai rencana, stasiun luar angkasa akan beroperasi seperti biasa hingga tahun 2026. Pada tahun itu, ketinggian operasional stasiun luar angkasa akan mulai diturunkan dari ketinggian saat sekitar 420 km menjadi point of no return, ketinggian dari mana stasiun tidak lagi dapat dipulihkan. Titik itu diperkirakan akan tercapai pada tahun 2030, sedangkan tahun berikutnya akan membawa stasiun tersebut masuk ke bumi dan jatuh di wilayah Samudra Pasifik yang disebut Point Nemo.